kaum muslimin dimanapun antum berada. Kita mungkin sering sekarang disuguhi dengan tontonan-tontonan sebagian umat Islam yang kebal, yang pisau pun tak dapat melukai tangannya, yang pedang pun tak dapat menebas lehernya. Dulu cerita, sekarang kita bisa melihat di YouTube mungkin ada. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kebal. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam giginya patah, gigi serinya patah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bibir bawahnya terluka. Dan bagian jidatnya juga terluka sallallahu alaihi wasallam. Luka Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau kebal. Apa kehormatanmu sehingga engkau kebal? Apa kemuliaanmu? Apa ketaatanmu kepada Allah SWT sehingga engkau kebal? Dan engkau tunjukkan kepada orang-orang. Kalau itu sebuah karamah yang mungkin engkau dilindungi sama Allah SWT, tapi tidak perlu engkau sombongkan kepada orang. Tapi itu hanyalah permainan, jemaah. Permainan. Nabi alaihi salatu wasallam terluka.